Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Dak Jam. Okey, hari ni adalah hari cuti, hari Minggu. So aku ada masalah sikit berkenaan dengan power window kereta aku. Problem tak boleh turun. Jadi masa wife aku bawa, dia nak touch and go dekat touch and go punya tool tu, power window tak boleh turun. Jadi aku dah try check. Biasa contoh kalau korang try yang ni, yang lain, dia boleh turun. Nampak eh? Yang lain boleh turun. Kalau yang lain biasa boleh turun, tapi yang single yang belah driver ni tak boleh turun. Biasanya bukan benda ni yang rosak. Yang ni dia ada soket tau. Okay, aku buka eh. Okay, ni aku buka. Nampak biasa, kalau benda ni rosak, motor ni rosak, dia akan rosak semua. Semua ni takkan berfungsi. Kebanyakannya lah. So FD, geng-geng FD biasa, kalau power window belah driver ni rosak, korang tak payah pening. Kalau tiga ni berfungsi, satu ni je rosak, confirm korang punya motor kat dalam door trim ni. Tapi untuk kepastian, korang boleh test. Korang pergi pinjam kawan korang punya kejap ke, korang test pasang, buka dua soket ni, masukkan dia punya, try. Kalau still sama juga ni tak boleh, confirm korang punya power window motor ni yang dah kong. So ni aku nak share dekat korang sajalah. Mungkin kebanyakan ni, apa, kebelakangan ni macam ada video aku banyak kena counter. Aku pun tak tahu kenapa. Sebenarnya kita sebagai pengguna, kita ada hak untuk mengadu. Dan juga platform YouTube ni adalah untuk korang menilai mana yang baik, mana yang buruk. Dan juga sebenarnya untuk yang baik tu korang ambil, yang buruk tu korang abaikan. Dan macam video aku pun, kalau ada yang tak betul, korang boleh komen lah, bagi tahu, ataupun korang tak perlu ambil. Mana korang jumpa ada video yang lebih baik daripada video aku, korang boleh compare, korang boleh ambil yang baik. Itu sebenarnya gunanya platform YouTube. Kita nak sharekan kita punya pengalaman supaya kadang memberikan kemudahan kepada orang lain. Jika berlaku permasalahan yang macam dorang hadapi, dorang boleh search kat YouTube, kat situ dorang boleh kaji. Okay, itu gunanya platform YouTube. Dan juga platform YouTube adalah bukan guna untuk bergaduh, untuk mengatakan tidak untuk kepada seseorang dan iakan kepada seseorang. Sebenarnya pengalaman tu tidak datang pada seseorang individu yang bergelar, contoh dia engineer. Tak semestinya engineer tu lebih pakar daripada seorang penarik getah. Kadang-kadang ada orang luar ni, dia tak ada ilmu dan tak ada sijil, ataupun tak ada kerja berkenaan bidang tu pun, tapi sebenarnya dia lebih pakar. Jadi pendapat ni kita boleh kongsi, right? So aku ada cari barang dekat Afkat tu. So macam biasalah, aku nak beli baru kat original Honda pun tak mampu, memang mahal harga dia. Alright, aku ambil dekat Arjoy Autoworks. Aku akan share kat korang nombor dia. Kalau sekiranya ada follower aku yang pakai FD, korang mungkin boleh take action lah, untuk in case kalau jadi kat korang. Alright, yang ini aku ambil Afkat Afkat sebab dia ada ambil barang daripada Jepun. Jadi aku cenderung lah pilih kat dia. Yang ini biasa kita boleh dapat harga dalam 150 lah, tapi mungkin korang boleh dapat supplier lagi murah. Itu terpulang lah, depend pada masing-masing lah. Okay, jadi aku pun sebenarnya leceh bila power window ni kong. Dekat tool pun masalah bila kita nak touch and go. Nak kena buka pintu, malu eh. So aku buka dulu benda ni. So macam inilah rupa motor dia dia bersilang, dia ada skru. Kena buka panel tu lah nak ikat. Cuma macam aku cakap, video aku ni sebenarnya aku nak memperbagaikan. Mungkin antara korang follower aku yang pakai motor, mungkin ada yang pakai kereta. Jadi sebenarnya konsep dia sama je. Okay, kereta apa-apa pun, kalau korang try macam tadi aku cakap, kalau ni tak rosak, mesti benda ni yang rosak. Jadi macam ni lah cara dia. Kita akan buka nanti, kita akan share. Ataupun korang yang ada follower aku ni, korang ada masalah daripada abang korang, adik korang yang pakai kereta sama macam aku, mungkin dia hadapi masalah macam aku. Jadi korang ada platform ni, korang boleh tunjuk kat korang video ni. Jadi inilah matlamat kita buat video YouTube Kita nak sampaikan pengalaman, ilmu dan juga kelebihan, kekurangan Jadi senang untuk korang semua Alright, sekarang aku nak buka dulu sini. Dia ada dua, dia ada skru. Aku akan buka skru ni dulu. Sini dengan mana lagi aku tak tahu. Nanti kita buka dulu, kita keluarkan door trim ni. Dengan sini. Dekat situ. Ni. Interstellar my space, no one else sees. In the underground world, living low key. Tadi skru dekat door handle tadi dengan dekat panel ni,
korang boleh congkel je, tarik je. Kebiasaan kereta JDM memang macam tu, dia congkel je. Ha, dia punya door trim ni dah boleh keluar. Jadi benda ni kita nak tukar. Benda nak tukar eh. Benda ni kita nak tukar. So kita buka dua soket ni. Sekarang yang jadi masalah adalah cermin aku. Cermin aku dia akan ikat kat sini tau. So yang afkat aku ambil ni dia dah turun ke bawah. Nampak tu. So yang aku punya ni dia dah tersangkut. Cermin dah tertutup. Jadi dia punya penyelak cermin tu dah naik ke atas. Terduduk atas ni. So jadi masalah aku nak buka skru tu, nak keluarkan cermin ni eh. Tak apa, aku try buka dulu. Sepanjang 10. Korang kena rasa sendiri kat dalam ni dia ada dua skru. Dia yang benda ni. Benda ni eh, yang ikat cermin ni, kau kena buka skru tu baru kita boleh tarik cermin ke atas. Dah buka dah pengikat kat cermin tu, tapi cermin still aku tak boleh nak keluarkan selak dia. Sekarang ni aku nak try buka yang dia punya main punya skru ni, empat ni. Kita tengok kalau kita boleh jatuh cermin. Okay, sekarang cermin dah jatuh. So bracket dia pun cantik lagi. So sekarang aku ingat aku nak pasang benda ni dulu. Banyak benda ni dulu. Cuma aku buat kerja ni seorang ni, susah sikit. Aku pasang benda ni dulu, lepas tu cermin ni mungkin kita boleh ikat kat tengah sini lah bawah. Sebab dia ni dah center kat tengah-tengah. Jadi senang kerja lah nak ikat. Cuma yang first tadi je sebab dah stuck kat atas. Okay, right. So aku dah ikat dah 4-4 skru ni. Tak payah bagi kuat dulu. Ni benda ni. Okay, nampak tu eh. Skru ni kita terus ikat nanti. Okay, benda ni akan berjalan. Bila motor ni kita tekan, dia akan bawa naik cermin. Aduh, nak hujan pula. So aku kena buat kerja cepat ni. Okay, kita ikat dulu skru ni. Ni skru dia, skru 10. Sepanjang 10. Okay, bila dah siap pasang semua, aku dah ikat semua. Sekarang kita ni masukkan je soket-soket ni semua dan juga lapik plastik ni. Kereta JDM tu lah masalah dia. Dia pakai lapik plastik dan juga gam-gam tepi je. Sebab tu soundproofing untuk kereta JDM biasa kurang sikit lah. Tak tahulah kalau kereta model-model baru. Kalau Conti macam Volkswagen ke Mercedes ke, dia punya soundproofing memang terbaik. Korang pasang lagu kuat-kuat dalam ni pun luar tu boleh dengar. Memang baik. Biasa kereta JDM macam ni lah. Ada simple je. Sebab tu orang suka main. Sebab barang aftermarket dia senang nak buka keluar semua pun senang. Okay, sekarang kita pasang je door trim ni. Clip je. Okay, sebelum kita pasang door trim, kita try dulu. Pasang, tengok. Okay, nampak dia dah berfungsi. Okay, auto naik boleh. Cun, cermin pun dah rapat. Okay, sekarang kita dah boleh pasang lah terus door trim, alright. Kita dah pasang door trim, tak apa kita try lagi. Okay, try lagi kita tengok, takut kita ada salah pasang ke apa. Okay, kita try. Cun turun naik pun cun. Semua yang lain-lain pun dah berfungsi. Okay, cun. Belakang ni pun cun. Kita try lock. Okay, lock pun cun tak turun. Okay, unlock pun dah okay cun. Alright, settle semua Settle semua. Okay, itu sahaja aku nak share pada hari ni. Untuk pengetahuan korang, macam yang aku cakap sebelum ni, untuk 20,000 next subscriber, aku ada hadiah giveaway nak bagi kat korang. Okay,
Untuk pada yang kata aku kadang cakap terlampau laju dan cepat, tak ada tapi sebenarnya memang aku punya cara macam tu. Kalau aku cakap macam menggelabah sikit. So dulu diorang pernah cakap aku ni macam budak yang menggelabah. So memang pattern aku macam tu. Jadi sekiranya penyampaian aku tu ada yang tak kena dengan cita rasa korang, aku minta maaf banyak-banyak ya. Tapi mungkin korang boleh pause-pause kot kejap-kejap. Okay, jadi ini saja aku nak share untuk edisi kereta, untuk modification masalah-masalahan kereta. Itu saja aku nak share. Jadi semoga video aku ni bermanfaat untuk korang eh. Okay, sebenarnya aku ada plan juga untuk buat vlog motor. Maknanya aku nak bawa pakai mic semua, sembang-sembang semualah. Tapi itu masih dalam perancangan. Dan juga aku juga plan nak buat review kereta-kereta JDM dan juga Conti. Kalau ada diberikan peluang lah, nanti insyaAllah aku akan share kat korang. Okay, alright. Ciao.